dengan UTS kedua. Oke, kemudian bahan-bahan juga sudah saya kasih, maksudnya apa namanya ya, latihan atau bisa dikerjakan dan sebagainya. Oke. Nah, untuk kalau ada masalah atau problem, silahkan diskusikan sama-sama semua. Oke. Mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa berguna sehingga nanti bisa bermanfaat untuk persiapan UTS 2. Oke, kira-kira segitu. Sampai 7.12 yang baru hadir 33. Oke, kurang dari 50%. Oke, kelihatannya semua apa namanya, minggu-minggu terakhir, oke, dua minggu terakhir kelihatannya banyak mahasiswa tidak hadir, tidak tahu kenapa. Oke, mungkin menyiapkan bahan ujian barangkali, ya seharusnya mungkin hari ini bisa hadir lengkap gitu ya, karena kan minggu ini kan tentunya yang ujian hanya kimia kan, kira-kira itu, mudah-mudahan saja. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan sama-sama. Oke, beberapa latihan UTS 2. Oke, tahun-tahun sebelumnya sudah saya kasih juga, termasuk jawabannya juga. Oke. Tinggal adik mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah adik-adik pelajari ya, mudah-mudahan bisa mengikuti kuliah kimia dasar dengan baik, tentu dengan hasil yang baik ya. Oke. Permisi, Pak. Silakan. Bahan yang Bapak kirim kemarin itu kimia 1A, Pak. Oh, kimia 1A, enggak, ya. Iya. Ada juga yang B juga saya di atasnya kan? Sebelumnya ada yang B juga kan ya? Bentar, saya lihat lagi. Kan ada A, ada B. Nah, paling tidak kan latihan-latihan itu apa namanya, menyesuaikan. Ini yang memang yang terakhir adalah A. Oke. Okay. Kemudian yang sebelumnya adalah B. Oke, okay, kimia kuis ya. Oh, maaf. Sebentar. Iya, final. Saya dapatnya itu ya paling bentar. Sabar, saya cek lagi dulu ya. Oke. Okay. Coba cek dulu kelas B. Saya cek dulu. Kimia dasar. Iya, memang yang saya dapatkan dari koordinator kimia kidas 1 A ya. Oke. Okay. Nah, paling tidak ya jangan ngikutin apa namanya, maksudnya ngikutin bahan yang sesuai, kalau enggak bahannya yang kita apa namanya itu jangan diikutin ya. Oke, okay. Maksudnya kebetulan yang saya peroleh ini adalah dari koordinator adalah ujian UAS atau internasional 1A ya. Nah, B kelihatannya belum ada. Nah, paling tidak mungkin menyesuaikan bahan-bahan seperti asam basa, elektrokimia barangkali ya. Kemudian apa misalkan barangkali kalau ada kinetika, kimia inti misalkan, kalau ada itu bisa dikerjakan kira-kira sesuai dengan bahan
yang kita ujikan kira-kira yang akan datang ya. Oke. Kira-kira itu mungkin yang saya bisa jawab sementara. Memang yang saya dapat apa namanya? Yang A ya. Silakan Dek, kalau ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan. Oke. Sampai 7.15 ada 35 yang sudah hadir. Di samping juga kuliah reguler ada juga klinik kimia, silakan bisa ikutin sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan atau itu tinggal ngacung tangan ya sesuai dengan ada di MS Team. Kan di sana ada tim apa simbol tangan gitu ya, barangkali biar gampang. Silakan Patrick, bagaimana? Pak, saya bisa nanya soal kuis kemarin, Pak, kuis yang terakhir. Silakan, kuis terakhir. Bahannya ada di kuis ya? Yang nomor berapa, Dek? Yang kuis set 2 yang nomor 3, Pak. Set 2 nomor 3. Set 2 nomor 3. Oke, berdasarkan kedua kerangka, oke, kedua kerangka molekul di bawah ini, Anda dapat menggambarkan struktur Lewis kedua molekul tersebut. Dari struktur Lewis tersebut, jawab pertanyaan di bawah ini, oke. Nah, Ade disuruh, ini belum lengkap kan ya, muatan formal apa isinya ya, apa namanya, ikatan-ikatannya dan sebagainya ya. Nah, ya, Pak. Adik kan paling enggak buat struktur Lewis-nya itu dulu dari apa namanya? 1 dan 2. Nah, kalau struktur Lewis-nya sudah, baru nanti kita bisa lihat muatan formal F-nya berapa pada struktur Lewis kerangka molekul 1. Oke. Okay. Struktur Lewis bisa ya? Oke, okay, coba kita bahas sama-sama. Coba kita bahas sama-sama ya. Oke, saya ini dulu dokumen. Oke, word-nya agak. Word-nya. Nah. Oke, kelihatan dokumen saya, Dek? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, coba kita jawab sama-sama ya. Saya lihat kembali soalnya ke oke, set 2. Ya, salah. Nah. Oke. Coba kita lihat, ada di sini N-nya, muatan formalnya kan seterus ya. Oke, maaf, apa, elektron valensinya ada 5 ya, benar ya? Elektron valensi, kemudian fluor ada 7, benar ya? Kemudian oksigen ada 6. Oke, nah kita buat, coba lihat nomor 1 dulu, gambar 1, perhatikan. Kan seperti itu ya. Oke.
Nah, struktur Lewis-nya harus tepat dulu. Oke, ada berapa di sini kalau kalau apa namanya dibuat di sini ada 18 ya. Benar ya? Ada 18 elektron. Bisa kelihatan, Dek? Halo? Bisa, Pak. Oke. Okay. Nah, sekarang baru distribusikan ke 18 itu. Kira-kira cocoknya bagaimana? Ya, bisa saja mungkin kalau misalkan seperti itu saja misalkan. Jumlahnya udah 18 nggak? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti tidak. Berarti lebih ya. Oke. Okay. Berarti lebih. Bisa saja saya bisa buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan 20. Berarti salah satunya berarti kata rangkap. Oke. Okay. Bisa saja saya tuliskan seperti itu misalkan. Ini seperti nomor 1 ya. Oke. Okay. Misalkan seperti itu. Oke, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti 18 kan ya? Oke, bisa saja mungkin seperti ini, bisa saja saya bisa tuliskan seperti itu. Oke, bisa saja kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti kan 18 elektronnya kan ya? Oke, halo, bisa? Jadi kalau nomor 1, apa namanya struktur yang satu kan bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang pertanyaannya muatan formal P pada struktur Lewis kerangka molekul 1, berapa muatan formalnya? Kalau seperti ini 1 2 3 4 5. Oke, okay. Kalau yang saya tulis yang merah ini, yang merah berarti berapa muatan formalnya DF? Kan sebelumnya ada 7. Sekarang ada berapa elektronnya? Elektron setelah berikatan? 7 juga, Pak. Kok 7? Bentar, Pak. Tuh. Kan sebelumnya kan sebelum berikatan 7. Nah, sekarang setelah berikatan berapa elektron daripada F? Elektron valensinya di sini. Coba hitung. Kalau berikatan dibagi 2, benar nggak? Tolong dong ini, penting ini. Kalau dia berikatan, maka dibagi 2, kan sharing kan? Jadi berapa totalnya elektron yang dimiliki oleh F saja yang saya kasih tanda merah ini? Coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 dong. Halo? Benar 5 enggak jumlah elektronnya sekarang? Pak, itu tapi yang apa yang enggak berikatan bukannya tidak perlu dibagi 2, Pak? Iya, coba kalau yang tidak berikatan kan tinggal full kan 2 berarti kan? Coba hitung yang di atas 2, yang berikatan 4, 4 bagi 2 berapa? Berarti kan 2, 2 tambah 2 berapa? 4. Sedangkan ini yang oksigen kan setengahnya kan ada 2, berarti kan 5, benar enggak? Jadi muatan formal, formal ya. Masa diulang lagi ini, yaitu perbedaan jumlah elektron atom yang bersangkutan sebelum dan setelah berikatan kan kira-kira seperti itu, oke? Okay? Kalau ada yang berikatan tinggal dibagi 2 dengan atom yang lainnya yang sharing kan? Oke, okay. Coba yang lainnya benar nggak? Sekarang yang setelah berikatan jumlah elektron valensi fluor di sini ada 5. Patrick, coba itu. Iya Pak, benar Pak. Bisa ngitung nggak? Jangan sampai nanti ujian salah, oke? Okay? Bisa Pak. Oke, okay, sekarang 5. Nah, kalau dia 5 berarti kan berkurang 2 elektronnya, benar nggak? Kalau berkurang 2 dari awal berarti positif atau negatif? Positif, Pak. Ya, positif berapa? Positif 2, Pak. Nah, oke. Okay. Kalau yang di bawahnya sekarang, yang di bawah. Berapa jumlah elektron fluor? Ayo. 5 juga, Pak.
5, oke, berarti berapa muatan formal F-nya? Plus 2, Pak. Plus 2, kan 2. Sama artinya, Pak. Artinya untuk yang struktur 1, muatan formal daripada floor, sesuai dengan ini aturan yang dipenuhi ya, pokoknya struktur Lewis-nya harus dipenuhi dulu, yang paling ini berapa? Artinya kan sudah mengikuti aturan octet, ya. Kemudian sebanyak mungkin harus mengikuti octet, kemudian sebanyak mungkin juga perbedaan bilangan oksidasinya nanti nol, gitu, kira-kira seperti itu ya, oke, supaya dia paling stabil, oke. Berarti struktur 1 memiliki, F memiliki muatan formal plus 2, oke, bisa ngikutin? Oke. Bisa, Pak. Oke, sekarang jumlah pasangan elektron bebas pada struktur Lewis dengan kerangka molekul 1. Berapa jumlah elektron bebasnya, Dek? Dari semua atom-atom? Baik yang di atas maupun yang di bawah. Hitung pasangan elektron bebas berapa, Dek? 7, Pak. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana 7, Dek? 2, 3. Tapi salah aja. 6, Pak. 6, Pak. 6, 6, Pak. Nah, udah cocok nggak dengan jawabannya? Oke. Okay. 6, kan? Coba yang di bawah sekarang berapa? Yang di bawah berapa, Dek? Sama, kan? Sama, Pak. Sama kan? Ya jawabannya ya sama gitu, oke? Okay? Oke. Okay? Bisa ngikutin? Ya, sesuai dengan jawaban. Oke, okay, sekarang apa? Jumlah ikatan pi pada struktur Lewis dengan kerangka molekul 1, berapa? Jumlah ikatan pi-nya berapa? Tahu ikatan pi, Dek? Ikatan yang ganda gitu ya, berapa? Berarti... Iya, satunya kan, kalau ada ganda satu, berarti satu ikatan V, satunya ikatan sigma, benar nggak? Kalau ikatan ya, tunggal, berarti ikatan sigma semua, kan? Harus baca lagi ya, waduh. Ini kan sudah lama ini. Oke, berapa ikatan V-nya, Dek? Satu doang, Pak. Iya, satu baik di atas maupun di bawah, kan? Oke. Oke, bisa ngikutin, Dek? Yang itu dulu sampai di sini. Nah, bisa. Sekarang baru coba yang struktur 2, oke. Okay? Jadi di sini ada blur. Ada blur, ada N, ada oksigen kan gitu ya. Oke, okay? Toh nah, ini struktur 2. Sekarang buat struktur Lewis yang paling stabil, oke. Okay? Kira-kira yang mana saja boleh saja, pokoknya yang penting pas apa jumlah elektron valensinya sama, kemudian cari yang paling stabil, aturan oktet terpenuhi dan sebagainya kan ya. Oke, saya bisa saja mungkin main apa namanya, bisa saja saya buat seperti ini misalkan, oke, seperti ini. Nah, seperti ini misalkan berapa, Dek? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, benar nggak 16 elektronnya? Benar, Pak. Benar. Oke. Okay. Nah, sekarang boleh nggak saya bisa seperti ini? Bisa saja. Seperti ini misalkan. Tapi kan lihat yang paling stabil nanti ya. Oke. Okay. Coba hitung berapa? Oh, ini satu lagi. Maaf. Oke. Okay. Berapa? Sudah 9 pasangan elektron, berarti 18, sudah cukup? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang, oke. Okay. Yang penting, bisa saja tuliskan seperti ini lagi. Kan banyak, kan, ya? Oke, okay. Misalkan. Cocok nggak seperti ini? Oke, okay. Misalkan. Coba hitung. Enggak ya? Ini baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti enggak mungkin ini kan? Ya. Oke. Jadi yang paling mungkin adalah ini kan? 2 kan ya? Oke, Dek? Oke, Pak. Nah, sekarang yang mana?
Coba cek muatan formal yang senyawa yang di atas. Berapa muatan formal F-nya, Dek? Nol, Pak. Harus cepat dong, ya. Untuk muatan formal kan beda sebelum dan setelah beri kata. N-nya berapa? 7. 7 dari mana? Muatan formal kata apa? Oke, nol juga. Iya, nol maksudnya. Kenapa nol? Coba kenapa nol? 5 juga, Pak, setelah. Nah, gitu dong maksudnya, ya. Harus jelas, harus teliti ngitungnya, ya. Oke. Kemudian oksigen berapa? Muatan formalnya? 0. Perbedaan sebelum dan setelah reaksi, setelah membentuk ikatan, berapa bedanya? 0 juga, Pak. Oke, kenapa 0? 6 juga. 6 juga. Ya, jumlahnya 6, sebelum dan setelah ikatan kan 6. Oke. Berarti kira-kira ini yang nanti yang paling stabil. Coba yang di bawahnya. F-nya berapa? 6, Pak. 6, terus positif negatif? Positif 1, Pak. Positif 1. Oke, positif 1. Oke. Sekarang nitrogen. Nitrogen 0, Pak. 0. Oke, oksigen. Negatif 1. Ya, perhatikan kan. Yang penting yang pertama jumlah elektron valensinya sudah terpenuhi, oke? Okay? Jumlah elektron terpenuhi. Kedua, aturan oktet terpenuhi, oke? Okay? Semua aturan oktet terpenuhi, oke? Okay? Nah, setelah ketiga baru muatan formalnya dicek. Nah, berarti di antara molekul ini apa atas dan bawah untuk yang N-nya di tengah, kira-kira yang mana lebih stabil, Dek? Yang muatan formalnya nol semua, Pak, yang atas. Oke, nol semua. Oke, nah dari sana kita bisa lihat yang disukai. Oke, tolong dibuat. Nah, ini. Berarti kan ini yang paling stabil kan ya? Oke, ini kan ya. Nah, sekarang struktur Lewis mana yang paling disukai? Oke, antara yang di atas dengan yang ini. Oke, ini kan tadi bilangan oksidasinya berapa? Kita ada cek tadi ya. Ini bilangan oksidasi 1, 2, 3, 4. Bentar. Ini sudah kan ya tadi ya. Bilangan oksidasinya ini minus 1. Oh, maaf. Biar langsung saja. Ini minus 1. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti plus 2. Oke. Okay. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti minus 1 kan ya. Oke. Okay. Benar ya. Ini yang satu, ini yang dua, oke? Okay. Nah, sekarang yang kalau ini berarti nol, kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5 berarti minus plus 2 berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti minus 2, oke? Okay. Nah, di antara ini yang mana? Di antara senyawa 1 dan 2 kira-kira yang stabil yang mana? Yang 2, Pak. Iya, gampang kan jawabnya. Oke. Okay. Oke, okay, yang maksudnya yang dua ini yang saya kasih warna kuning ya. Oke. Okay. Oke, okay, apalagi ikatan paling polar yang terdapat pada molekul tersebut adalah ikatan antara atom dengan atom apa? Nah, tinggal lihat sekarang, eh? Jadi yang paling stabil pasti kalau senyawa 1 berarti yang ini ya. Jadi kalau saya senyawa 1 berarti ya ini yang lebih ini lebih stabil ya dibandingkan dengan yang ini ya yang di bawah ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya di antara yang ke elektronegatifannya lebih apa namanya lebih besar, oke, okay. Jawabannya apa ini? Ikatan yang paling polar dapat ya itu harus tahu perbedaan ke elektronegatifan ya, oke, okay.
ini kan namanya ikatan, ya kita lihat ikatan yang paling polar yang mana kan, biasanya N dan R itu hampir sama kan ya, N dan O maksudnya ya, oke kepolarannya ya, tapi F jauh elektronegatifannya itu sangat-sangat paling besar kan ya, berarti kan jelas ikatan yang paling polar, berarti ikatan F dan N kan ya, oke. Bisa ngikutin deh. Kelihatan dari keelektronegatif, perbedaan keelektronegatifan di mana N dan O itu ya hampir mirip-mirip lah gitu ya, walaupun misalkan oksigen lebih elektronegatif gitu ya. Oke. Namun yang paling elektronegatif adalah fluor. Oke. Nah, karena fluor apa namanya? Kan kalau N, maaf. N O F kan kira-kira gitu ya. Berarti yang paling elektronegatif kan ini kan ya, oke. Okay. Jadi jelas perbedaan yang paling besar adalah N dan F kan ya. Kalau N dan O kan enggak begitu beda banyak kan. O dan F juga enggak begitu banyak kan, hampir-hampir ya dekat-dekat gitu ya, oke. Okay. Oke, okay, Dek, bisa ngikutin? Ya. Jadi jelas yang nomor berapa ikatan yang paling polar terdapat pada molekul antara ikatan antara apa dengan apa? Ya jelas pasti antara N dan F ini kan perbedaannya lebih besar kan ya, oke? Dibanding dengan N dengan O atau O dengan F. Kira-kira seperti itu jawabannya, Dek. Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa ngikutin. Nah, yang pertama harus diingat bagaimana menuliskan struktur Lewis, ya. Pertama harus tahu nomor atom, ya, biasanya kan ya, oke. Okay. Dari nomor atom kita tahu apa namanya konfigurasi elektron. Dari konfigurasi elektron kita tahu elektron valensi. Nah, dari elektron valensi itu baru kita jumlahkan semua yang molekul berikatan. Apakah dalam bentuk ion atau tidak? Kalau dalam bentuk ion, perhatikan. Nah, bisa saja mungkin positif atau negatif. Kalau negatif berarti tambahkan elektronnya lagi, oke. Okay? Tapi kalau positif, kurangin elektronnya sesuai dengan jumlah positifnya. Setelah itu, oke. Okay, setelah itu baru yang apa namanya? Atom-atom yang lebih apa namanya? Yang kurang elektronegatif, perhatikan. Atom-atom yang kurang elektronegatif berarti nanti biasanya di pusat. Oke. Okay. Nah, setelah itu baru nanti distribusikan jumlah elektronnya sesuai dengan jumlah elektron valensi total. Nah, setelah itu selesai, ikutin aturan oktet. Oke. Okay. Kalau bisa sebanyak mungkin semua atom-atomnya memiliki aturan oktet, kecuali nanti ada boron, ya, beryllium, sulfur, fosfor, dan kecuali itu biasanya bisa 10, bisa 3, bisa 6 maksudnya, ya, bisa 4 kelompok untuk apa beryllium, kemudian kalau apa namanya S bisa 10, ya, bisa 12 kan ya. Kalau P bisa saja 10 ya, kadang-kadang tidak mengikuti aturan itu perkecualian. Nah, setelah itu baru muatan formal, oke? Okay. Cocokkan. Yang mana perbedaan muatan formalnya paling kecil, misalnya kalau ada 0-0 semua, itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan yang lain. Kira-kira seperti itu deh. Oke, mudah-mudahan bisa saya jawab. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Silahkan deh, ada yang lain? Jadi tolong perhatikan, ingat ya, jangan sampai salah bagaimana menghitung muatan formal. Oke. Yaitu perbedaan jumlah elektron sebelum atom-atom tersebut berikatan dengan setelah berikatan.
Kalau ada elektron yang berikatan, nanti dibagi dua sesuai dengan yang berikatan atom apa saja. Kalau dia pasangan elektron bebas, ya tinggal hitung pasangan elektron bebasnya dua, berarti kan ya, oke. Kemudian kita jumlahkan. Kalau lebih banyak elektronnya, berarti nanti negatif. Kalau kurang, dari perbedaannya kurang setelah berikatan, berarti dia positif sesuai dengan jumlah elektron yang berkurang, oke. Atau sesuai dengan jumlah elektron yang berlebih, tergantung ya apakah positif atau negatif. Bisa ngikutin yang lain semua berkaitan dengan struktur Lewis. Patrick, bagaimana? Bisa ngikutin? Pak. Pak. Ya. Saya mau nanya, kalau struktur molekul yang pertama seperti ini, Pak. Bentar, Pak. Saya kirim gambarnya ke... Ya, tadi sudah mengerti nggak dulu? Udah, Pak. Oke. Silakan. Soal... Gini, Pak. Soalnya ini kan muatan formalnya nol semua, Pak. Yang mana? Kalau yang untuk molekul pertama tadi, Pak. Itu di WAG, Pak. Saya gambarnya. Ya. Itu kan struktur formalnya nol semua, Pak. Kenapa enggak yang ini, Pak? Jadi apa, Pak? Molekul. Kenapa nol? Coba benar enggak struktur Lewis-nya itu, Dek? Benar, Pak. 18 semua pasangannya, Pak. 18 semua elektron valensinya, Pak. Coba elektron valensi N berapa? Totalnya 5, dulu. Pak. 5. F berapa? 7, Pak. 7. Oksigen berapa? 6, Pak. 6. Totalnya? 18, Pak. Oke, sekarang hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, perhatikan. Kalau F di sini, ngikutin atau... Ngikutin aturan oktet nggak? Oh. Enggak. Tadi sudah dijelaskan, oke? Okay? Oh, iya, Pak. Oke, okay, Pak. Sudah dijelaskan aturan oktet kecuali beryllium, boron, sulfur, fosfor, oke? Okay? Yang lainnya itu harus mengikuti aturan oktet. Ini sudah mengikuti aturan oktet kan enggak? Oke? Okay? Oke, okay, Pak. Yang lain bisa perhatikan ya. Oke? Okay? Jadi tolong pasang apa namanya jumlah elektron valensi ya, tepat dulu. Kemudian distribusikan itu mengikuti aturan oktet sebanyak mungkin. Oke, kecuali yang tadi. Setelah itu baru lihat muatan formalnya. Nah, dari sana kita bisa menentukan struktur molekul yang paling stabil. Oke, berdasarkan struktur Lewis. Oke, nah dari sana nanti baru kita bisa melihat geometrinya bagaimana, sudutnya bagaimana, oke. Nah dari sana juga kita melihat nanti sifat molekulnya bagaimana, terutama kepolarannya, berdasarkan apa? Momen dipol, oke, momen dipol total, oke, ya. Jadi itu ceritanya hubungannya satu sama lain itu, ya. Oke, mudah-mudahan Patrick bisa mengerti, ya, tadi sudah disinggung. Ya, apa yang kurang tadi? Ya, ada aturan oktet, tapi kan itu penting sekali. Ya, bisa ingat, bisa mengerti sekarang, Dek, Patrick? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Silahkan ada yang lain? Jadi yang pertama, jumlah elektron dicek dulu, benar nggak? Kalau... tidak benar, oh berarti apakah perlu berpasangan atau perlu tidak dan sebagainya. Oke, setelah itu baru cek apakah aturan oktet memenuhi enggak? Seharusnya memenuhi semua kecuali tadi, oke. Nah, kalau sudah memenuhi aturan oktet, cek muatan formal. Nah, dari sana baru kita tahu bahwa molekul struktur Lewis tersebut stabil atau tidak. Oke, lebih stabil atau tidak. Kira-kira seperti itu. Silakan ada yang lain? Permisi, Pak, saya ingin bertanya.
Silahkan, siapa namanya? Zakai dan Ahmad. Ingin bertanya soal kuis kemarin yang set 1 nomor 4. Oke, sebentar. Set 1 nomor 4. Saya lihat dulu ya. Set 1 nomor 4. Yang penting konsepnya bisa mengerti gitu ya. Oke, nanti saya kalau ada soal, paling enggak kan nomor 4. Bentar. Set 1 nomor 4 ya? Iya, Pak. Oke, dalam suatu reaksi pada suhu 50 derajat Celcius, diketahui zat zat R berubah menjadi zat P. Oke, zat R berubah menjadi P. Pada awal reaksi hanya terdapat zat R, oke, dengan konsentrasi 0,8 mol. Perubahan konsentrasi R dan P selama reaksi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, problemnya apa, Dek? Yang pertama disuruh menentukan rumus reaksinya, yang kedua Oke, nah rumus reaksi, coba kita saya share dulu ininya ya. Oke, saya hapus dulu. Ya, enakan saya ganti yang baru aja. Oke, nah, saya share lagi. Bisa kelihatan, Dek, dokumen saya? Bisa, Pak. Oke, nah sekarang, oke, jadi sesuai dengan, Pak, oke, gambar, kan gitu ya. Ada yang merah, gini kan ya? Ada yang turun gitu ya, kira-kira situlah. Oke, saya nggak bisa gambar ya. Oke. Nah, sekarang produknya kan yang merah, benar? Betul, Pak. Oke. Sedangkan yang hijau adalah yang biru ya, maksudnya adalah yang awal. Oke. Konsentrasi awal adalah R, berarti konsentrasi awal adalah 0,8 molar, kan kira-kira situ ya. Oke, nah kalau kita perhatikan, kalau misalkan R-nya turun, dari gambar ya, R-nya turun, kalau lihat gambarnya kan ya, dibesarin gitu, kalau R-nya turun, misalkan dari 0,8 sampai misalkan titik tengah perpotongan 0, berapa itu? 0,5 berapa itu? 50 ya? Benar? Paras perpotongannya? Yang mana, Pak? Oke. Perpotongan ini, pada perpotongan titik di sini. Saya gambarkan ini. Perpotongan ini di mana R-nya turun dari 0,8 menjadi 0,5 kan ya, 0,5 ya? Iya, sekitar segitu. Oke. Sedangkan yang merah naik berapa? Jadi P-nya naik berapa? Kalau ini kan turun. Oke. Turun dari 0,8 menjadi 0,5 lah gitu ya. Oke. Sedangkan P-nya naik berapa, Dek? Dari 0 sampai sekitar 0,5. 0,5, oke. Kira-kira kalau ini naiknya, anggap aja dari 0 sampai 0,25, kalau ini naiknya kan 0,3 ya? Iya. Oke, kalau ini kan, ya coba cari yang lain. Coba cari titik yang pas di sininya deh. Nah, titik di sini misalkan. Oke. Perpotongan misalkan, saya lihat kemana dia, kok hilang. Nomor 4 ya. Jadi besarin malah. Oke, ini kan gambar, harus jelas itu ya. Oke, nah sekarang coba cari misalkan yang terakhir saja, misalkan titik terakhirnya saja ini, Dek. Oke, kan nanti dirata-ratakan saja. Maka yang hijau berubah dari berapa ke berapa? Dari 0,5 sampai berapa?
Dari yang hijau dari 0,8 menjadi berapa sampai terakhir, Rek? 0,8 jadi sekitar 1,5. 0,1. Ya, sampai titik akhir aja misalkan. Oh, yang biru sampai itu ya sampai 0,05. 0,05 benar ya? Iya. Yeah. Saya belum lihat. Nah, sekarang ini kan yang berubah adalah yang R-nya, oke? Okay? Nah, sekarang kalau P-nya berubah berapa? Oke, okay, dari awal 0 sampai menjadi berapa? 1,5. 1,5. 1,5. 1,5, oke. Okay. Oke, okay, perhatikan ini. Kalau ini berubahnya dari 0, berapa deh? 7,5. Benar? Iya. Yeah. Nah, ini berubahnya kan 1,5, benar nggak? Iya. Yeah. Jadi, R sama dengan berapa P deh? 2P. 2P. Maksudnya, apa namanya, produknya dua kalinya dibandingkan dengan apa deh? Reaktan. Dibanding produknya dua kali dibanding reaktan, oke? Okay? Yeah. Betul, bisa ngikutin jawabannya B? Yeah. Sama yang nomor poin tiganya saya masih bingung menentukan K-nya. Oke, okay. Kan berarti kan di sini untuk nyari K harus tahu order dulu deh. Oke. Okay. Harus tahu order dulu. Nah, ordernya berapa? Nah, ordernya kan seperti biasa kan ya. Oke. Okay. Cari juga beberapa titik, kemudian baru tuliskan seperti apa? Misalkan saya tuliskan misalkan dia order berapa? Untuk mencari order kan anggap aja di sini adalah maaf. Perhatikan deh. Jadi V kan sama dengan minus DR per DT kan ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Nah sekarang anggap aja order berapa, apakah order 1 misalkan, anggap aja seperti itu, atau 2, terserah. Nah sekarang kita lihat perubahannya, oke, okay. Lihat beberapa titik lah dek, terutama yang hijau, oke, okay. Sebagai apa namanya, nah bisa awalnya kita tahu berapa, titiknya ini berapa, ambil 2 aja titik dek, atau 3 titik misalkan, nah baru coba-coba. Kira-kira kalau order 1 sesuai nggak dengan apa namanya R dibagi R0 sama dengan minus K kali T-nya. T-nya berapa misalkan? Oke, okay. Coba cari misalkan R pada saat T berapa misalkan? Oke. Okay. Sedangkan R0 pada saat T sama dengan 0. Nah, cari K-nya. Oke, setiap data ini, cari 2 aja. 2 titik aja. Oke? Okay. Nah, kalau 2 titik K-nya sama, perhatikan, berarti dia itulah order reaksinya. Anggap, tulis saja order 0 boleh dulu. Coba-coba kan ini kan order 0 dulu. Atau order 1 misalkan. Oke? Okay? Oke. Okay. Bisa ngikutin? Ini harus coba-coba. Paling tidak adik sudah mengenal order 0, order 1, order 2, dan order paling banyak kan order 3 kan ya. Oke, biasanya seringnya sih antara order 1 dan order 2 biasanya kan. Ya, oke. Oke, Pak. Biasanya sering yang ininya sih. Ya, oke. Nah, kalau lihat dari data ini main coba-coba ya, pasti mengikuti dengan C kira-kira situ, Dek. Berarti order 2. Nah, kalau ordernya enggak tahu ya tetapan lajunya pasti tahu deh. Oke. Okay? Yep. Bisa ngikutin? Bisa. Oke, okay. Ya. Pokoknya cari 3 titik aja dulu. Oke, okay? Awal, di tengah, misal pokoknya di mana saja, pokoknya cari 3 titik. Nah, coba sekarang dari 3 titik itu buat cari apa? Hubungkan antara waktu, oke? Okay. Nah, alih satu misalkan, kemudian anggap aja R satunya, T satu misalkan, nah ini misalkan, oke? Okay. Ini kan dua, ada tidak tiga titik, sehingga kita bisa menentukan K-nya 2 ini kan ya 2 K ya? Yeah. Apakah K 1 sama dengan K 2? Kalau misalkan order 0 misalkan, kalau tidak sama, oh berarti bukan order 0. Kemudian ganti dengan order 1.
Sama nggak K1 dengan K2 tetapan lajunya? Kalau sama, oh berarti dia orde 1. Oke. Nah, kebetulan misalkan kalau kita buat dengan orde 1 tidak sama K-nya, oh berarti dia bukan orde 1. Kita coba orde 2. Nah, gitu harus coba-coba deh. Oke. Oke. Kan kita punya persamaan hasil integral kan? D. Ya. Iya. Oke, sebagai contoh misalkan ini kan hasil daripada integral orde 1 kan? Masih ingat kan? Masih. Nah, nanti coba berkaitan dengan orde 0, orde 2. Ya paling tidak itu aja lah yang di kan sudah tahu penurunannya kan ya. Oke. Kira-kira itu deh. Nah, kalau orde tahu ya apa namanya? Tetapan tahu, oke. Kalau orde tahu, satuan K juga sudah tahu. Oke. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau apa namanya? Tetapan tahu, waktu paruh tahu dan seterusnya, oke. Nah, bisa saja juga dengan waktu paruh deh, oke. Waktu paruh kan ada hubungan waktu paruh dengan tetapan laju kan? Masih ingat deh? Masih ingat. Nah, itu dengan pakai waktu paruh juga boleh. Paling enggak cari dua titik saja. Kalau waktu paruhnya sama atau maksudnya K-nya sama dengan waktu paruh, oke, pasti oh dia orde yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu deh. Jadi main coba-coba gampangnya di sini, oke? Itu yang paling gampang. Oke, apalagi nomor berapa lagi deh? Saya kira yang lainnya udah oke kan ya? Nah, kalau sudah tahu orde, konsentrasi T setelah reaksi berlangsung. Berapa menit, berapa jam, gampang. Yang penting kan hukum lajunya tahu. Oke, itu yang penting. Hukum laju itu apa? Hubungan antara laju, tetapan, dan orde reaksi. Itu yang penting, ya. Baik, oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, ya. Silahkan, ada yang lain lagi? Saya keluarin dulu. Jadi kemungkinan saja, sekali lagi kemungkinan saja, soal-soal yang kemarin bisa saja keluar lagi, namun bisa saja ditambahkan lagi yang belum keluar, kan kira-kira seperti itu. Tapi kan ini baru sebagian kan ya, oke? Sedangkan yang apa namanya asam basa kesetimbangan asam basa kelarutan sampai elektrolitnya kan belum, ya, oke? Coba saya nanti minta apa namanya UAS untuk kelas B ya, mudah-mudahan hari Rabu bisa ada kira-kira situ contohnya bagaimana ya. Silakan Dek sementara. Kalau ada pertanyaan lagi. Silakan kalau masih ada, masih waktunya kira-kira 40-an menit lagi.
Saya akan coba ya, mungkin mudah-mudahan besok ada contoh daripada ujian sebelumnya, ujian akhir sebelumnya. Silakan. Kalau ada lagi deh. Berharap sih hasil ujian yang kemarin sudah bagus mohon dipertahankan sehingga tidak perlu lagi ikut ujian ketiga atau ujian perbaikan gitu ya. Oke. Apalagi ujian perbaikan nilai maksimumnya hanya B, oke. Nilai maksimumnya hanya B. Tapi kalau adik sudah bisa menyelesaikan ujian 1, ujian 2 dengan baik ya, nilai maksimum bisa A, oke. Tapi kalau ngikutin UP maksimum hanya B nilainya. Dan itu pun harus ikut ujian. Ya, yang bisa ikut ujian yaitu yang nilainya di bawah B. Oke, di bawah B. Bisa saja yang nilainya misalkan B, C bisa berubah menjadi C atau D malah. Oke, tergantung hasil ujian akhirnya. Makanya manfaatkan ujian 1 dan ujian 2 ini sebaik-baiknya, karena bahannya kan tidak begitu banyak. Hanya sebagian, tapi kalau UP itu bahannya kan hampir semuanya. Oke, hampir semuanya. Ini ada, oke silahkan kalau mau ke toilet silahkan, oke. Silahkan, adik, kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu disampaikan. Pulfian, Sahran, silahkan. Saya kirim di WhatsApp aja ya, Pak. Oke, WhatsApp yang ini ya, umum ya, maksudnya WAG ya, biar temannya juga tahu semua ya. Oke, saya coba. Nah.
Ulfian, oke. Apa ini soalnya? Saya lihat dulu. Oke, bila strontium meluruh dengan memancarkan sebuah partikel beta, maka unsur yang terbentuk adalah apa? Oke, perhatikan. Saya share dulu kalau gitu ya. Oke, bila strontium, oke, strontium meluruh, itu 90 ya, itu berarti 90 dengan memancarkan sinar beta ya, partikel beta ya, partikel beta kan sama dengan elektron kan ya, benar ya, partikel beta atau sama dengan elektron. Oke, di mana muatannya 1, massanya 0 kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Kira-kira kan massanya 0 sedangkan apa namanya muatannya kurang 1. Jadi harus nambah 1 berarti ya. Oke. Oke, berarti ini minus 1, ininya massanya 0 kan kira-kira itu ya. Sehingga di sini X-nya harus nambah muatannya. Hello? Nomor atomnya nambah 1, protonnya. Oke, nambah Z-nya nambah 1 deh. Oke. Nah, kira-kira yang mana? Oke, yang jelas nggak mungkin strontium deh. Halo, bisa ngikutin? Bisa, Pak. Halo? Kan jelas-jelas ini sinar beta. Sinar beta itu muatannya minus 1, massanya 0, kan? Kira-kira seperti itu. Maka X-nya di sini sesuai dengan aturan hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan muatan. Maka kalau di sini Z, maka di sini X-nya nanti Z plus 1, oke? Dan ini tetap 90. Nah, kira-kira yang paling cocok yang mana? Oke, bisa ngikutin deh. Nah, saya nggak tahu yang paling cocok itu bisa saja 90Y atau 90RB. Sesuai, yang penting Z-nya nambah 1. Itu berkaitan dengan susunan berkala. Kan saya nggak hafal Z daripada strontium berapa, kemudian kalau nambah 1, apa namanya. Kalau Z-nya berubah, pasti unsurnya juga oke. Nggak mungkin unsurnya tetap deh. Kalau nomor atomnya berubah, ya unsurnya juga berubah. Oke? Kalau nomor massa berubah, nggak masalah. Unsurnya bisa tetap. Oke? Karena kan jumlah neutronnya bisa berbeda. Oke? Bisa ngikutin deh? Sekali lagi, nomor massa bisa berbeda. Makanya ada isotop unsur-unsur. Contoh yang paling gampang, misalkan karbon. Ada karbon 12, berarti ini 6 kan ya? Ada karbon 13, ini 6. Kalau Z-nya tetap, berarti unsurnya tetap. Hanya massanya yang berbeda. Oke? Tapi kalau Z-nya berubah, udah pasti unsurnya juga berubah. Oke? Simbolnya juga berubah. Oke? Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Saya kira itu jawabannya. Jadi kalau jawaban ini nggak mungkin dia SR lagi kan ya, oke? Okay? Dia kan memancarkan sinar beta, berarti Z daripada produk yang ditambahkan harus nambah 1.
Kalau nambah satu ya lihat susunan berkala ya, oke. Yang jelas masanya tetap. Karena sinar beta kan tidak masanya kan boleh bilang hampir nol kan ya, oke, dibandingkan yang lain kira-kira segitu. Oke, mudah-mudahan bisa ngikutin. Ingat ya, di dalam reaksi kimia inti bukan hanya elektron yang berubah, tapi inti juga berubah, oke? Bukan kalau intinya berubah berarti unsurnya juga berubah. Itu yang penting. Yang membedakan antara reaksi kimia biasa dengan reaksi kimia inti. Di samping juga energinya jauh lebih besar diperlukan, oke? Dibandingkan dengan reaksi kimia biasa. Kira-kira seperti itu. Coba cek kembali kaitannya dengan reaksi-reaksi inti. Saya kira gampang banget ini ya, oke? Silakan ada yang lain. Saya masih nunggu ya, karena kita waktunya kira-kira masih ya 25-30 menit lagi, masih cukup lama. Ya, kalau adik-adik nggak mau memanfaatkan, ya mungkin saya bisa berhenti. Maksudnya berhenti kuliahnya saat ini. Ya, sampai 8.15 kalau tidak ada. Memanfaatkan waktu yang masih ada. Kita masih punya pertemuan lagi besok sama hari Jumat sebelum ujian. Oke, dua kali pertemuan lagi. Ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, ya anggap aja ini responsi ya, tutorial kalau ada hal-hal yang belum mengerti. Rajinlah mengerjakan soal karena waktunya sangat singkat ya. Dengan kita sudah mengerti, rajin mengerjakan soal, latihan tangan paling tidak gitu ya, mencet-mencet kalkulator, oke. Seperti tadi misalkan untuk mengingatkan kembali seperti muatan formal, cara ngitungnya bagaimana. Nah, ngitungnya aja susah, enggak ngerti ya susah juga kan. Makanya dengan latihan kita jauh bisa lebih apa namanya? Lebih mengerti ya apa bahan kuliah atau bahan ujian yang nanti akan di apa namanya? Bagaimanapun nanti berubah ya, enggak masalah kan, yang penting kita sudah bisa mengerti apa yang sudah diberikan kan kira-kira. Tidak ada lagi deh yang memanfaatkan waktunya. Kalau tidak ya kita sampai di sini ya, memang karena bahan untuk kuliah sudah habis, tinggal adik latihan-latihan sendiri. Kalau ada pertanyaan ya kita bisa diskusi kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada ya praktis ini apa namanya, biar waktu yang lain bisa dimanfaatkan gitu. Bagaimana deh? Oke, saya sudah tanyakan ke admin ya, mudah-mudahan mungkin besok ada apa contoh ujian tahun sebelumnya ya, mudah-mudahan. Sekali lagi kami belum ada jawaban.
Oke deh, bagaimana kalau tidak ada kuliah hari ini saya tutup. Oke, jam 8.17. Kalau tidak ada yang memanfaatkan lagi waktunya. Barangkali adik lebih senang mungkin belajar sendiri. Bagaimana deh? Halo, mohon dikonfirmasi. Cukup sih, Pak. Cukup ya. Oke. Okay. Ada yang mau ditanyain? Ada yang bertanya lagi? Enggak, Pak. Dari saya sudah cukup. Oke, okay, sudah cukup ya. Lagi. Kita ketemu besok lagi kalau gitu ya. Oke, okay, besok sore ya, hari Rabu seperti biasa ya, kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ya, waktu yang diberikan oleh ITB. Oke, okay, semaksimal mungkin. Oke, okay, kalau gitu sekali lagi jaga kesehatan.